Выстрел! Dengan keadaan terkial-kial, mereka membuat kerja. Sedangkan pada masa yang sama, mereka telah dibedil bertalu-talu. Terasa bergegar walaupun daripada dalam T-72. Tinggal lagi impak pada salji, maka kuranglah sedikit gegaran. Sementara itu, Yazid sedang loading peluru masuk ke dalam turret. Siap tuan, percubaan pertama, jerit Yazid. Sambil Tun Mamat memerhatikan sasaran serta mengarahkan Korporal selaku jurupandu. Sasaran pertama, sedia. Korporal menjawab, sedia tuan. Tembak, suara Tun Mamat dengan penuh bersemangat. Namun, masih lagi belum menembak. Alahai, Tun Mamat menjengah dari skop T-72. Dia sedar Korporal masih mencari di mana suis tembak. Dah hampir 5 butang ditekannya. Apabila butang ke-6 ditekan, maka bergoncanglah seketika T-72 memuntahkan peluru. Mungkin sebab licin di atas salji atau memang macam itu, maklumlah pengalaman pertama. Selepas tu, apa lagi, telinga masing-masing berdesing dan berdengung. Dah macam guruh menyapa langit. Bercakap apa pun tak dengar, kuat betul bunyinya. Terasa seperti meriam buluh di telinga meletup, yuk. Sebenarnya, mereka pun tak tahu penggunaan yang betul. Rupa-rupanya pintu hatch tidak ditutup, membuatkan bunyi begitu kuat. Satu lagi, mereka tidak gunakan earplugs. Tak tahu, yup. Teruja pun ada. Macam budak-budak dapat mainan, habis digasaknya. Masalahnya, artileri Serbia sudah mula mengebom kedudukan mereka. Tinggal belum kena je. Mungkin Allah lindungi mereka. Semua peluru menjunam CP-CP sahaja. Sementara itu, percubaan pertama mengenai pada sasaran. Kalau untuk dapatkan sasaran, bab ni memang jelas kepakaran Tun Mamat. Di dalam skill combat engineering pun ada diselitkan bab ni. Bab nak membidik, mencari altitude, kontur dan jarak. Memang skill asasnya, kenyanglah puak tu makan peluru mereka sendiri. Percubaan kedua, Tun Mamat bersuara. Percubaan kedua sedia, Yazid menjawab. Sasaran kedua sedia, Tun Mamat menjawab. Sasaran sedia, jawab Korporal. Tembak, arah Tun Mamat. Tun Mamat melihat daripada skop T-72. Sasaran mengena. Mereka semua sangat gembira. Tidak tahu nak bayangkan meriahnya mereka. Seperti budak-budak yang bermain bunga api. Meriah sakan. Mereka ni memang tak kenal erti takut. Walaupun peluru meriam Serbia mencurah-curah datang, selamba saja mereka bertepuk tangan tanda gembira. Masuk air pendekar semua ni. Begitulah seterusnya sampai yang ke-10. Itu pun masih lagi dikira sebagai percubaan ke-10. Tun Mamat mengarahkan Korporal supaya bergerak ke hadapan ke kiri sedikit. Dikhuatiri lokasi statik mudah dibedil. Bab ini Tun Mamat serahkan kepada kebijaksanaan Korporal kerana dia selaku jurupandu. Di dalam 10 butir, 7 sasaran mengena. Yang tadi diserang dengan hebat sudah semakin berkurangan. Berkemungkinan tinggal 1 atau 2 tempat lagi yang masih terus mengebom. Ada 10 butir lagi peluru T-72 yang tinggal. Kini mereka pula seperti dirasuk. Sekarang mereka ingin mencuba autoloader. Semua suis dicuba mereka. Gila puak-puak ni. Tun Mamat memberi arahan habiskan sakibaki peluru meriam yang ada. Menggunakan autoloader yang ada, mereka membedil sakibaki meriam Serbia. 13 butir peluru mereka gunakan untuk melenyapkan 9 meriam Serbia. Setiap meriam yang mengena sasaran, mereka bersorak gembira macam budak baru dapat baju raya. Satu hal lagi timbul, di mana nak tengok minyak pun tak tahu. Mereka terbelek-belek tanda minyak. T-72 ni guna minyak apa? Minyak diesel atau petrol? Tun Mamat menanya lagi. Korporal menjawab, guna diesel tuan. Mana satu meter minyaknya? Saya tak tahu ni tuan. Kita cucuk guna lidi dekat tangki sajalah. Awak tolong tengok di luar, cari batang kayu, lepas tu awak tanda minyak, Yazid, ujar Tun Mamat. Sebelum Yazid keluar, Tun Mamat memantau dengan binokular. Melihat keadaan sekeliling, setakat ini night vision daripada Soviet telah digunakan. Boleh dikatakan antara paling canggih waktu itu. Walaupun berwarna hijau sekeliling, masih boleh kelihatan objek bergerak.
Di dalam masa memantau, Tun Mamat terlihat kelibat kenderaan bercahaya lampu ke atas dan ke bawah lebih kurang 2 km daripada jarak mereka. Korporal bersedia, sasaran bergerak. Tun Mamat membidik dari teleskop. Peluru sedia tuan. Korporal membalas, tembak. Tidak mengenai sasaran. Kali ini mereka pula telah dibedil, bergegar dan bergoncang. T-72 terkena bedilan. Jelas rantai sebelah kanan telah terlucut. Mereka tidak dapat bergerak ke depan ataupun ke belakang. Tiada yang terkorban melainkan cedera ringan. Armor T-72 bahagian depan memang kuat dan tebal. Mujur hanya luka kecil dan terhantuk. Kepala Tun Mamat sendiri terhantuk, hidung berdarah akibat terlalu suka, akhirnya membawa padah. Sementara itu, turret masih berfungsi dengan baik. Jika mereka terkena bedilan kali kedua, berkemungkinan akan menjejas keupayaan T-72. Kali ini Tun Mamat membidik dengan berhati-hati. Sedia, tembak! Jerit Tun Mamat. Peluru tepat mengenai sasaran. Kelihatan turret T-34 tertanggal terkena bedilan T-72. Tun Mamat mula rasa tak sedap hati. Mari semua kita tinggalkan T-72. Mengapa tuan? Pendekar bertanya. Lekas kita tinggalkan, saya rasa sangat tak sedap hati, Tun Mamat menjawab. Tun Mamat merasakan ada yang tidak kena. Masakan sesudah itu suasana seakan sepi. Sepatutnya di dalam keadaan sedang serang menyerang, suasana sepatutnya bingit. Pendekar semua bergegas keluar setelah Tun Mamat memberikan arahan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan petunjuk dan melindungi mereka. Mereka terdengar bunyi bising daripada arah langit memecah kesunyian malam. Bunyi sonic bomb daripada kelajuan supersonik. Tun Mamat sangat yakin ini tentu bunyi MIG Serbia di udara. Pendekar pantas lari menyelamatkan diri. Sasaran mengena, jelas api menjulang ke udara dengan serpihan peluru T-72 yang masih ada. Ianya telah menggegarkan kawasan setempat dengan bunyi yang amat dahsyat, bunyi yang belum pernah mereka dengar sebelum ini. Apa yang telah berlaku kepada pendekar yang masih berdekatan dengan T-72 sewaktu dibedil? Waktu itu juga ada kenderaan tentera yang sarat dengan infanteri Serbia. Sebanyak 2 truk yang penuh dengan infanteri serba lengkap menerpa kedudukan T-72 yang dikawal oleh Tun Mamat dan pendekar. Nasi sudah menjadi bubur. Doa sahaja tidak cukup untuk mereka. Mereka harus berusaha untuk mengubahnya. Tahukah anda kesan shockwave bom itu bagaimana? Badan terasa seperti dihempas dan dipalu, terasa sakit seperti dipukul, dada seperti remok dihempak benda berat, nafas seperti tersekat, kepala seperti dipalu. Terasa pening dan melayang-layang seperti mabuk, kadang ambil masa yang lama untuk kembali seperti normal. Jalan pula terhoyong-hayang seperti ketiadaan lutut. Hanya yang pernah merasai tahu bagaimana rasanya telinga berdesir dan kepala berdengung. Apakah yang akan terjadi kepada pendekar? Adakah pendekar terselamat atau ditawan atau terbunuh? Bersambung.